Beberapa saat lalu saya bikin postingan di Facebook dengan caption dikabarin langsung on the way tagar tim pemburu kabar dan saya sertakan juga tag lokasinya di mana. Dan tanggapan di kolom komen postingan itu seperti ini. Dan lain sebagainya. Kenapa pada panas? Apakah saya mainnya titip nomer? Haha, coba simak video berikut. Hari itu memang lagi niat hunting ke PIM. Masuk ke Gramedia saya melihat ada rak warna biru oranye. Suruh mau dipajang ya? Pertanyaan saya cuma itu ke pegawai Gramedia. Dan saya melihat kondisi dus yang sudah tidak segel. Lantas saya langsung bongkar aja tiga dus itu, penasaran pengen tahu isinya apa. Karena gak ada yang hot saya rapikan lagi isinya dan semua isi sortiran aja, video ini saya bikin short aja. Dan videonya udah saya upload di akun ini ya. Terus sengaja saya bikin postingan di Facebook seperti itu captionnya ternyata banyak yang kemakan ya. Banyak amat yang panas bahkan ada juga mafia teriak mafia ke saya tuh. Mau gue bongkar cara lu bro. Beneran nih hehe. Mana ada orang share lokasi di mana dia nitip nomer, pasti diumpetin lah di mana dapatnya. Bisa gak sih pada kritis dengan yang begini hehe. Dah saya enggak mau panjang lebar, mau percaya silahkan. Kalau enggak ya unsup aja bro, berarti lu gak pernah nyimak konten gue. Konten saya bikin asli hunting murni makanya sekarang jarang upload vlog hunting karena masih zong. Udah gitu kalau dikabarin masa isi sortiran hahaha. Dengerin tuh kata Cak Lontong. Mikirer. Oke, kita sekarang pindah lokasi hunting dan ini masih vlog yang lama. Hunting bulan Desember kemarin ketika Superindo lagi rame-ramenya masuk yang premium terbaru nih guys. Seri apa yang namanya? Untuk kalian sudah pernah melihat ini ya di jantungannya. Dan ini baru saya upload karena memang saya setelah hunting ini nggak pernah nemu lagi yang hot-hot jadi. Mohon maaf nih, saya terlalu lama nggak upload nih ya guys. Dan ini adalah seri yang sudah mulai ngebanjirin di Superindo nih guys. Dan ini tidak banyak peminatnya kecuali yang RSC ini nih guys. Dan dia juga ada variannya dan kebetulan juga ada error katanya ya. Listnya ada yang hitam doang. Nah, kalau ini kan ada super chase-nya, cuman di sini saya nggak nemu super chase-nya guys. Seri ini sempat ada promo juga di Superindo guys, per tanggal 1 Januari kemarin dia sempat promo 3 jam aja dengan harganya menjadi separuh harga 63.000. Wow, ngeri ya Superindo promonya tiba-tiba mendadak. Ada yang dapat nggak kira-kira yang kemarin pagi promo ya? Lumayan tuh harga separuh nih guys. Kalau pas timingnya tepat bisa serok-serokin tuh. Dan ini saya tidak nyerok sama sekali di sini guys. Ini pas saya bikin nggak ada promo jadi ya saya tinggal aja karena memang kebetulan memang nyari yang 01 ya 05 nya ya. Oke, ini saya skip semua nih guys. Habis itu saya nggak pernah hunting lagi karena tidak pernah nemu yang hot in jantungan. Oke, sekarang saatnya kita pindah ke tempat yang lain lagi. Nah, ini ceritanya di sini nih guys. Saya lagi mau belanja nih, melihat ada yang restock nih kayaknya. Kemarin cuma ada satu di sini dan dua. Wow, ini adalah THR-nya Loki. Kita lihat ada yang hot nggak ini? Kayaknya nggak ada. Nih kalau ada kayak gini nih, saya langsung penasaran. Saya langsung nanya ke pegawainya ya. Biasanya datang satu dus. Saya tanyakan apa benar nah seperti ini percakapan saya ya bla 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 kebetulan baru datang semalam katanya dan ternyata benar guys masih ditaruh di sini nih guys. Yo dusnya masih di sini. Wow, cakep banget. Ini hasil nanya ya, kalau saya nggak nanya saya nggak tahu. Nanya pas di lokasi jadi bukan karena dikabarin. Kita cek masih adakah yang hot-hot di sini. Kita lihat. Ini ada Subaru Impreza. Kita lihat di sini ada apa. Wah, ini saya baru nemu ini guys. Akhirnya setelah sekian lama mencari nih guys. Portable. Kita lihat.
apakah masih ada yang hot-hot lainnya. Oh, ini Super Cup yang custom, ya, ada Viper RT. Kita lihat lagi, ya, kita bikin agak lama ya ceritanya, lagi unboxing nih. Oh, Dodge Drift, yuhu. Jadi sangka-sangka nih guys, tempat ini nggak pernah stok, tiba-tiba masuk satu bus. Biasanya cuma datanya dikit-dikit nih. Jadi kalau kayak gini nih, situasinya saya selalu nanya nih guys, kira-kira ada yang lain nggak stoknya. Jadi gitu ya guys, jangan terpaku sama digantungan. Kalian bisa nanya lah sama pegawainya. Kalau pegawainya baik akan dikasih lihat nih, seperti saya ini kebetulan. Saya nanya dan dikasih lihat, wow, masih utuh kayaknya ya, belum ada yang nyerok. Lumayan. Apalagi ini, ada si itu ya, Toyota Fan varian terbaru. Kebetulan saya nggak nyari. Dan ini ada korsetnya Barbie yang varian sekian kalinya, setelah kemarin ada pink, sekarang warna biru. Udah tutup ada tuh. Saya skip aja ya. Kita lihat-lihat aja ya, barangkali masih ada yang ban kayetnya. Kita coba cek di sini. Nah, saya penasaran sama si Datsunnya, tapi kita lihat sini. Wah, ini ada ini juga guys. Kita baikin aja, kita nggak usah bongkar semuanya ya, karena males banget. Nah, ini yang di Landy Series 3 nih. Ini cakep nih Landy Series 3. Kita lihat yang lain lagi ada apa nih guys. Ada dua Landy Series-nya. Cakep. Mana nih si Momo? Nah, ini dia si Momo Datsun Magon maksud saya. Nah, kemudian kita cek lagi ada apa lagi nih guys. Ban karetnya sih harusnya si Volvo ya. Jadi kita cek nih Volvo-nya apa. Volvo-nya ternyata yang basic guys. Saya belum beruntung nih, masih belum ada penampakan seperti saya di awal 2024 nih guys. Kita cek yang lain lagi ada apa nih guys. Ini si Pajero Evolution masih utuh nih Pajeronya. Kita cek yang lain lagi, adakah Pajero? Pajeronya ada dua kan, bener kan? Ini sama, apakah masih ada dua yang terlewat dari saya ataukah masih gak kelihatan. Ini cakep nih. Porsche-nya ada dua juga tuh. Mana jadi Porsche-nya? Porsche-nya ada satu atau dua? Oke, Porsche-nya di sana satu ya. Yeay. Oke, ini dia. Cakep, akhirnya saya nemu juga. Setelah sekian lama zong, yang saya serok yang mana? Hehehe, rahasia. Sekali lagi ya, kebetulan semata nih guys, prinsip saya rezeki nggak akan kemana. Kalian nggak percaya? Itu bukan urusan saya. Tapi kalau kalian ini menganggap ini tim nomor, ya terserah. Masa naik. Tapi kalau ada yang kayak gini nih, saya selalu nanya. Jadi, itulah. Seperti itu ya guys. Oke, sekarang kita pindah ke Key Station. Kebetulan saya dikabarin sama temen saya nih, Bro Khairumansyah, katanya di Key Station ada seri Majore terbaru nih guys. Dan bener, saya mampir ke Key Station Tim 3 nih guys. Saya memang lagi rencana memang mau mampir Tim 3 nih, setelah sekian lama saya nggak mampir ke Tim nih guys, untuk melihat gantungan Majore ada apa aja di sini. Di Tim 3 ternyata baru-baru semua nih guys. Dan kebetulan karena memang saya fokusannya bukan di Majore, ya udahlah, kita bikin konten aja di sini ya guys. Dan ini ada color shifter juga nih guys, akan berubah warna dengan ditaruh di air kali ya. Color changer katanya. Testingnya keren-keren dari Majore nih guys. Baru semua nih. Variannya juga baru-baru semua nih. Model monster truck, tapi dia bisa dimasukin di air kayaknya ya. Belum saya tes juga nih guys. Lihat ini. Ada si VW dengan gandengan truck-nya. Ini ada Porsche GT3 Cup. Mobil balap nih ini. Mobil race. Saya nggak paham kalau Majore. Kalau kalian penggemar Majore bisa samberin. Key Station sudah mulai masuk Majore yang terbaru. Kabarnya cuma di Key Station saja yang bisa masuk ini ya. Karena dia masuknya grupnya MAP ya. Tapi saya kurang paham juga apakah nanti akan masuk di tempat lain juga. Apakah juga masuk di Alpha atau tempat yang lain, saya kurang paham ya. Tapi yang jelas sekarang penampakannya di Key Station. Kalau kalian pengen nyari, silahkan cek Key Station dekat rumah kalian ya.
seperti ini guys. Woy, cakep banget ini guys. Woy. Ini VW-nya juga cakep-cakep. Kemudian di sini, wah ini warnanya kok kayak gini ya, pelangi gitu. Kesannya jadi kayak gimana gitu ya. Porsche 911 GT3 woy. Ini guys, banyak nih stok baru nih. Keren sih ini desain cut-nya juga keren, ini Porsche-nya juga keren. 953K3 nih woy. Kalau ada yang suka silahkan, cuman detail mesinnya aja dia kurang diperhatikan ya. Tapi kalau untuk desain tampunya keren-keren guys, bisa jadi fokusan kalau kalian ini ya. Dan harganya sih cukup lumayan ya, kalau nggak salah ini 79-an ya kalau nggak salah. Saya tidak sempat memperhatikan harganya, mohon maaf ya, saya lupa merhatiin harganya nih guys. Saya cuma terpaku dengan casting-casting yang ada di sini nih guys. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa mampir ke Keystation. Keystation yang besar ya terutama ya, atau kalau di tempat-tempat yang kecil saya kurang paham apa dia maksud juga. Ini Keystation besar di M3 nih guys. Kalau di Kokas ada juga tuh Keystation yang gede juga, dan di tempat lain juga ada ya. Kalian ciri-cirinya gitu aja buatnya, masuk Keystation yang besar. Oke, ini info aja, KS sudah masuk maju return baru. Oke, sekarang kita pindah tempat hunting lagi nih guys. Ini sekarang saya ada di Miniso dan kontennya sudah saya upload di short. Jadi ceritanya saya lagi muter di PIM dan sekarang saya mampir ke PIM 2. Di PIM 2 saya iseng aja naik ke atas deket food court. Nah ini ada penampakan dari Lord Q nih guys. Waduh, ada Porsche Bantet tuh. Oh, ada dua guys. Yang kalian cari-cari nih ada nih guys. Ini terbaru-baru semua nih guys. Ada Honda Supra. Nah ini, wah sayang sekali. Untuk kesekian kalinya saya nemu yang Volvo driftnya ternyata masih yang reguler lagi. Seru kali ya kalau saya dapat HSC. Ah enggak lah, barangkali memang belum rezeki. Siapa tahu nanti bisa nemu ya. Berharap aja bisa nemu lagi di kantongan ya. Jadi ini saya infokan ke teman-teman kemarin di short. Pertama saya tulis, saya posting di chat komunitas ya. Saya posting bahwa ini semua saya skip karena saya sudah nemu sebelumnya di tempat sebelumnya ya. Di hunting vlog sebelumnya saya sudah nemu. Dan ini saya tidak mencari lebih banyak lagi karena sudah cukup punya itu aja. Ini berbagi, ini juga saya tinggal guys. Kalau kalian mencari ada nih, kalau kalian mantau channel saya nih, buat subscriber yang setia ke saya, pantau aja, nanti akan lebih, akan saya info-info lagi tempat lain. Kalau saya skip akan saya posting di top tab komunitas. Jadi gak ada ruginya kan subscribe channel ini, gitu guys. Ya seperti itu, saya cuma penasaran aja kira-kira masih ada yang terselip atau terlewat. Tapi kayaknya nggak ada nih guys. Datsunnya cuma ada satu ya, dua kali tadi yang di pertama tempat tadi saya juga cuma nemu satu, ini juga cuma satu nih guys. Di Lord Q ternyata cuma ada satu, belum tahu ya apakah ada, harusnya sih ada dua ya. Yeay, ini juga masuk yang isi tiganya guys. Dan ini adalah alasan kenapa saya skip, harganya seperti ini guys. Kalau di Miniso harganya segini guys, jadi ya gimana ya. Gak apa-apa, ini pokoknya saya skip. Saya infokan ke teman-teman yang belum nemu. Kalau kalian pantau channel ini, pasti kalian nemu ya. Oke, pindah lokasi hunting lagi. Dan sekarang saya ke tempat yang pertama saya upload tadi. Saya di Gramedia nih guys. Penasaran dengan apa gantungannya? Ternyata saya melihat di sini ada penampakan Lord Q juga nih guys. Wah, ada si Landy lagi nih guys. Wuhu. Apakah ada yang lain lagi? Seperti Porsche Bantet atau enggak? Nah, kita mau coba cek aja ya. Siapa tahu masih ada yang tersisa. Wow, ini benar-benar Lord Q nih guys. Duh, dan kayaknya baru dipajang hari ini guys. Kayaknya, karena kemarin isinya sortiran semua. Waktu saya bikin yang vlog di depan tadi, video di depan tadi isinya sortiran semua ya. Dan ini sudah ada ditambahin dari Lord Q. Kita lihat aja seperti ini penampakannya guys. Wow. Wah, ini THR-nya nih guys. Wow. Saya tinggal juga THR-nya ini guys. Oh, ada Gemera warna merah. Sudah nggak ada yang menarik, campur-campur semua nih guys. Iya seperti ini ya. Oh, Audi Quattro-nya masih ada tuh di belakang
most mateng bosnya nih. Saya skip juga nih guys. Iya, tapi ini guys penampakannya itu ada impala juga, saya skip tuh. Oh, ada dua nih guys. Masih utuh ini, nggak diserok sama hunter sebelumnya. Quattro-nya juga ada dua. Ini seperti ini ya penampakannya ya. Nah, oke, kita lihat sebelah sini lagi ada apa di sini. Nah, ini sortiran yang kemarin. Shortcutnya tinggal beberapa doang. Ini juga seperti ini penampakannya guys, sudah nggak ada Datsun Momo dan Force Plantusnya sudah nggak ada ya. Oke, ini saya infoin aja nih Gramedia PIM 2 nih, PIM 1 nih guys, kemarin hari Selasa. Oke, kita puterin sekilas nih guys, gantungannya seperti ini guys. Sayang sekali ini sortiran semua nih, jadi gitu deh. Ya, oke. Itu aja vlognya, terima kasih yang sudah nonton, ikutin terus keseruan dan vlog saya.